kelupaan. Astagfirullah. Kalau lagi di jalan pulang, kadang suka skip sholat tuh. Meeting terus nih, gak berhenti-berhenti. Lagi hektik sama kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sidarmas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Hilman Fauzi kembali ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana caranya agar pekerjaan kita dalam urusan dunia itu bisa seimbang juga dengan perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang harus kita pahami adalah bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah setiap langkah yang mengundang pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja, orang itu berpotensi dihapuskan dosa-dosanya. Orang yang bekerja, dia sedang berada fi sabilillah. Bahkan seandainya pun dia wafat saat bekerja, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi catatannya adalah jangan sampai pekerjaan kita dalam urusan dunia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mohon maaf, kita sibuk bekerja tapi sholatnya sering dilupakan atau seringkali diakhirkan. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki tapi lupa kepada Yang Maha Memberi rezeki. Padahal kita bisa mendapatkan keutamaan dari pekerjaan kita saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan sampai kesibukan dunia kita melenakkan diri kita sehingga menjauhkan dari keutamaan dan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Hidup bukan untuk sekedar hidup, tapi hidup untuk Yang Maha Hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Artinya, jangan sampai kesibukan kita dalam urusan dunia melupakan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kejar dunia, dapatkan dunia, tapi jadikan dunia ini sebagai jalan agar kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah, ketika engkau menjaga urusan akhiratmu, maka Allah akan bantu urusan duniamu. Akan tetapi, ketika engkau hanya sibuk mengurusi urusan dunia dan lupa dengan urusan akhirat, ujungnya engkau tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari pekerjaanmu. Jangan sibuk mencari banyaknya, karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah puas dibuatnya. Tapi sibuklah mencari berkahnya, karena itulah yang akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Semangat bekerja, tapi jangan lupakan urusan akhirat kita. Ustadz Hilman Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.